Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Bahri Abdul Hamid, salah seorang dosen di Makassar di tiga universitas, Universitas Islam Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin, Fakultas Sastra, dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Makassar. Saya juga Ketua Dewan Syariah PT YBM PT PLN Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Dan saya juga sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia Makassar. Dengan ini menyampaikan bahwa Saudara Muhtadi Mumtaha, Kiai Haji Muhtadi Mumtaha, MM, MSI, beliau adalah saya kenal sebagai keluarga ipar. Beliau adalah seperjuangan saya selama berada di Damaskus, sama-sama belajar di kota Damaskus. Kami bahu-membahu, dan beliau itu adalah salah seorang pemimpin kami di sana, yaitu Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Damaskus. Beliau saya kenal sangat berdedikasi tinggi, sangat bersemangat, dan punya kapabilitas. Sejak beliau di Damaskus dulu, beliau itu sudah perhatian yang sangat besar terhadap hal-hal yang urgen berkenaan dengan kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, dan kemaslahatan bertumbuhnya syiar-syiar agama Islam, insyaallah. Nah, dengan adanya Songkok Lingi 92 yang kebetulan ia adalah penanggung jawabnya, maka saya yakin bahwa Songkok Lingi 92 ini akan bersemi, bersinar, dan menjadi pusat literasi, edukasi kepada masyarakat, sekaligus pusat informasi dan komunikasi, insya Allah. Mari kita dukung bersama Songkok Lingi 92. Semoga konten ini akan menjadi konten yang digemari dan akan menjadi konten yang sangat berkualitas. Karena saya yakin di bawah ya tanggung jawab Saudara Muhtadi Muntaha yang memiliki kapabilitas tinggi itu akan semakin